Salam, apa khabar semua? So, kita bertemu balik dalam video ini. So, dalam video ini kita akan cuba melihat carta yang sebenar daripada market. So, market yang kita nak guna hari ini adalah market Bursa Malaysia. So, nama stock dia, nama share dia yang kita boleh nampak kat sini, Puan, boleh nampak kat sini DRB Highcom. DRB Highcom. Okay, so apa yang kita belajar dalam video pertama? Kalau belum lagi tengok video pertama, so saya recommend tengok video yang pertama dulu. Sebelum video pertama tu, saya sudah discusskan dari segi teori ya, macam mana nak mengukur trend, trend sama ada trend tu akan continue to be apa tu, akan continue untuk teruskan dengan kekuatan trend tersebut ataupun dia akan melemah dalam trend. Dalam trend tu boleh jadi lemah, boleh jadi menguat. So kita trend ni dia boleh sama ada bottom trend ataupun mengala ke bawah, trending downwards, ataupun satu lagi trending upwards. So, kita nak tengok sama ada kalau kita trend downward, example, kalau kita trend downward tu, sama ada trend downward tu akan kekal ke bawah ataupun dia akan mula melemah dan mungkin seketika kemudian naik kemudian. So, itu yang kita pelajari dalam video teori. So, sekarang saya nak bawa share market Bursa Pasaran Saham untuk DRB Highcom. So kalau kita tengok video ni, saya dah cuba plotkan dan saya dah cuba mengukur, tapi saya akan explain juga apa yang saya telah buat. So nombor satu, kita dari secara rambang kita boleh nampak, mata kasar kita boleh nampak trend dia macam menurun, betul? Tapi kita kena confirmkan yang carta ni sebenarnya trend menurun. Sometimes dia macam ilusi, dia menurun tapi sebenarnya bukan menurun. Itu saya ada satu trik lah, saya ada satu trik di dalam carta ni yang saya akan tunjuk dalam a few minutes. Now, nombor satu, kita tengok. Okay, yang ni kita high, kita panggil high, tinggi. So, then ini low, yang bawah ni low, and then yang ni pula lower high, lower high, and then yang ni pula ke bawah ni dia lower low. So untuk diskusi untuk carta dalam frame yang hijau ni, kita boleh confirmkan dalam dalam frame hijau ni dia sebenarnya downtrend. Kita tak tengok yang selepas tu, yang bukan dalam hijau tu kita tak tengok lagi. Dalam hijau tu, kata hijau tu, kita confirm dia downtrend. So, bila kita dah confirm benda tu downtrend, now kita boleh aplikasikan teknik ART ni. Nama teknik ni teknik ART, kita boleh aplikasikan. Now, cuba kita sekarang, saya akan ambil pen berlainan warna. So, yang ni trend menurun. Yang ni menurun. Mungkin saya ambil color yang lebih terang. Okay, trend menurun. So, kalau saya ambil mengukur dari tinggi dia sampai ke bawah ni, saya dapati dia adalah 34 sen perbezaan dia. So, encik boleh, encik puan boleh apa tu, tengok dari segi harga sini lah. So, kena buat mapping lah, tengok risiko, tengok harga kat sini, tengok ambil perbezaan dia. Saya dah buat semua tu, dia saya dapati 34 sen. Okay. Lepas tu, lepas dia menurun, dia naik semula. Ini kita panggil retrace, retrace naik atas. Lepas tu dia menurun lagi. Lepas tu dia menurun lagi. Dia menurun lagi, yang kali kedua ni dia turun, dia menurun sebanyak 44 sen. 44 sen. So, kalau dalam video pertama tu saya ada katakan yang ni, katakan kita A, A adalah 34 sen. Now B ni adalah 44 sen. Dan apa yang kita dapati, B adalah
lebih besar daripada A. Maksudnya trend yang kemudian ni lebih harga dia menjunam lebih banyak jika dibandingkan trend ke bawah yang sebelum ni. Dia cuma menjunam 34 sen. Yang baru-baru ni dia menjunam 44 sen. So, kita buat conclusion ataupun kesimpulan, dia adalah strong. Dia adalah strong downtrend, strong downtrend. Okay, strong downtrend. So, benda ni saya ajar dalam video yang terdahulu, kena tengok yang tu dulu sebelum tengok video ni. Okay, so downtrend maksud dia keberangkalian dia harga akan jatuh lagi. Trend tu akan berterusan ke bawah. Itu maksud dia strong downtrend, keberangkalian trend tu akan berterusan. Okay, dan so dari segi pelaburan pula, jangan melambur lah time-time ni, jangan melambur sebab dia dijangka harga akan menurun lagi. Tapi kalau kita nak buat shorting, shorting tu saya akan ada dalam video lain. Tapi siapa yang dah tahu shorting ni sebenarnya this is the best time lah. Ini time yang terbaik lah untuk buat shorting sebab strong downtrend. So kita boleh start beli saham probably bila dia buat retrace, bila dia retrace ni kita dah boleh beli kat sini lah, sebab kita dah tahu dalam peta hijau ni adalah strong downtrend. So bila dia buat retracement naik sikit, ini adalah time kita nak short. Kita boleh short dekat sini sebab kita dah tahu yang harga tu dah naik, and confirm dia akan turun balik. Ini dari segi analisa art, dari segi analisa art confirm dia akan turun balik sebab kita dapati adalah strong downtrend. Dan memang betul, dia memang ada downtrend lepas tu. Harga menjunam. Dia menjunam berapa? 56 sen. Okay, menjunam 56 sen. So memang betul lah apa yang kita dapati dalam peta hijau ni. Memang apa yang kita dapati kemuliannya memang betul. Dia memang betul-betul teknik itu berkesan. Okay, teknik ini berkesan. Okay, so sekarang saya nak ubah time frame dia. Cuba kita ubahkan time frame tu. Saya kena buat, saya nak remove serta nak undo balik. Saya nak undo balik sebab saya tak nak lah terlalu kotor. Kemudian saya nak undo balik. Okay. Nah, tadi kalau ikutkan tadi kita berbincang pasal yang ni so yang hijau tadi, yang ni kita bincang yang tadi. So higher high ni tadi higher high, then lower high ke higher high. Dia satunya satunya lower high. Mana tukar pen lower high, and then sepertinya ni lower yang, and then kita dah confirm tadi harga menurun kat sini, kita confirmkan tadi. Now sekarang I nak ubah time frame dia, cuba kita tengok dari segi yang ni pula. So kalau kita ambil dari timing dari sini naik ni, habis tu yang turun. So kita ubah time frame. Okay, warna merah. Time frame warna merah pula sekarang. Okay, kalau ikut time frame warna merah, saya nak eraskan dia. Eraskan ni. Okay, kalau ikut time frame warna merah ni. Okay, yang ni high. Ni high. Habis tu yang ni low. Yang ni lower high. Habis tu yang ni lower low. So, dalam peta warna merah ni pun, kita nak dapati dia memang downtrend sebab dia lower high lower low, kan? Dalam video pertama tu saya dah kata downtrend tu cuma bila lower high lower low. So peta merah ni pun dia memang trend downward. So bila trend downward, saya bolehlah guna cara
the art ni. So sekarang saya dekat sini, so harga akan naik. Ini kita panggil retrace. So apakah harga lepas ni dia akan turun balik, macam mana dia punya downtrend ni akan continue ke dia tak akan continue? Kita dia continue dari segi strong, kuat ke, secara kuat ke dia turun ataupun secara lemah. Itu kita nak tahu. So kalau kita dapati yang ni bila dia turun ke bawah ni, dia turun 44 sen. Saya dah ukur lah. Dan yang ni bila dia turun dari sini ke sini, 56 sen. So kalau yang 44 ni adalah A, 56 adalah B. So sekarang kita dapati B adalah greater ataupun lebih besar daripada A. So kalau macam tu, maksudnya yang trend yang terawal ni lebih besar penurunan dia berbanding pada trend yang sebelumnya. So kita masih boleh conclude, masih boleh buat kesimpulan dia masih dalam strong trend, strong downtrend. So maksud dia apa? Harga dia keberangkalan tinggi, keberangkalan tinggi akan menurun. Itu maksud dia. So bila kita bila harga dah retrace, memang betul pun dia turun balik. Dia memang turun sebab dalam petak hijau tu, sorry, petak merah tu, kita dah buat conclusion dia trend sekarang strong downtrend. Dan memang betul pun harga menurun dia menurun. Kalau kita tengok dia menurun sampai sini tau. Trend yang sebelumnya dia turun lebih rendah lagi. So kita cuma kata strong downtrend ni harga akan keberangkalan tinggi menurun. Keberangkalan tinggi dia, keberangkalan sangat tinggi untuk menurun. Itu yang kita cakap. Kita tak cakap dia akan turun lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kita tak cakap macam tu. Yang tu ada satu lagi teknik yang akan saya akan ajar dalam video yang akan datang lah. Tapi buat masa ni, kita cuma katakan trend downtrend tu akan continue turun. Tapi sama ada dia akan turun secara mendadak ataupun tidak, yang ni kita tak boleh nak cakap lagi. Kita kena tunggu video yang akan datang, saya akan explain pasal benda tu. Okay? Tapi apa yang terjadi dalam situasi ni, dia harga menurun tapi dia tak turun melebihi harga yang sebelumnya. Okay? Okay. So maksud dia harga turun. Confirm lah. So apa yang kita buat conclusion tadi, memang pun betul, harga turun. Cuma dia tak turun lebih teruk lah. So itu, so far still okay lah. Kiranya still successful kat teknik kita ni. Okay, sekarang I nak ubah the frame. Kita tadi discuss pasal hijau kan, frame hijau. Lepas tu kita bawa ke frame merah. Sekarang saya nak ubah lagi time frame dia. Okay, saya nak erase. Saya nak erase, padamkan semua ni supaya dia lebih senang dilihat. Okay lah, yang ni frame merah. Sekarang saya nak buat petak hitam pula. Petak hitam ni tadi saya analisa yang ni menurun ke bawah dan yang ni menurun ke bawah. Sekarang saya nak analisa yang ni menurun ke bawah dan nak yang ni pula. So my time frame ni sekarang sampai yang ni nombor 1 dan yang ni nombor 2. Okay, sekarang kalau kita dapati, boleh tak kita applykan teknik yang saya ajar tadi dalam dalam video pertama tadi. Ni kita kena tengok. Yang ni high, yang ni low. Yang ni lower high, ni lower low. Tapi masalahnya, dia sebenarnya bukan lower low. I tak boleh nak cakap yang ni lower low. Dia sebenarnya dekat sini higher low. Higher low. Okay, nak erase. Kita boleh. Sebenarnya yang ni adalah higher low. So maksudnya dia bukan lower high. Kita cuma boleh guna teknik ni bila kita dapati lower high, lower low. Okay. Tapi masalahnya sekarang dia ada lower high, higher low, bukan lower low. So teknik ni kita tak boleh nak guna. Okay. So
kalau just hypothetically ya, hypothetically kita cuba guna juga, kita nak dapati kan, yang ni menurun 56 sen. Yang ni pula, nombor 2 ni menurun 46 sen. Artinya dia menurun kurang lah. Kalau lah kita guna teknik ini, masuk dia kalau trend yang sebelum tu sangat teruk turun, lepas tu nombor 1 ni sangat teruk turun, nombor 1 ni trend yang kedua pula kurang, keturunan dia kurang, sebenarnya kesimpulan yang kita boleh buat adalah weakening downtrend. Tapi masalahnya dia tak, kita dapati tadi, saya tak, apa tu, dalam frame yang apa tu, frame yang hitam ni, kita sebenarnya dapati yang ni bukannya downtrend pun, sebab dia lower high, higher low. So sebenarnya kita tak boleh nak guna teknik ni, walaupun dia kalau kita buat assumption, okay, kalau kita buat assumption okay lah dia downtrend juga, lepas tu kita cuba juga nak guna trend teknik ni, sebenarnya dia suggest 56 berbanding dengan 46 sen, sebenarnya dia weakening trend, dia sebenarnya tak weaken. Dia tengok dia punya kejatuhannya sangat teruk, lebih teruk daripada yang sebelum ni. So apa yang saya nak cakap kat sini, kita tak boleh nak guna teknik ni untuk petak yang hitam ni disebabkan dia bukan downtrend. Untuk petak hitam ni bukan downtrend. Petak hijau, petak merah, ya, memang ya, downtrend. Petak hitam ni bukan downtrend. So teknik ni tak boleh diguna. That's why, walaupun kalau lah kita buat assumption kita nak guna juga, conclusion dia silap. Sebab conclusion dia sepertinya softening punya downtrend. Dia bukan softening, dia lagi teruk, dia jatuh. Kesimpulan dia pun salah, sebab kita tak apply dalam downtrend tadi. Okay, now kalau I nak ubah, saya tak nak guna time frame hitam, so I nak ubah time frame lagi. Okay, sekejap, I nak undo balik semua ni. Okay, sekarang I nak guna, let's say, warna biru, time frame warna biru. Okay, sekarang kalau I tengok yang ni, turun yang bawah ni, hari turun yang ni, so time frame saya, I ubahkan. Okay, ni time frame I, sekarang warna biru ni time frame. Okay, so yang ni lah nombor 1 sekarang, so yang ni nombor 2 saya. Okay, dalam nombor 1 tadi, penurunan nombor 1 ni dia turun 46 sen. Okay, dia turun 46 sen. Yang penurunan nombor kedua pula dia turun 62 sen. Okay, ada compute lah, double computation sebelum ni. So maksudnya yang penurunan nombor 2 ni lebih teruk berbandingkan penurunan nombor 1, right? So tapi boleh tak kita guna teknik kita untuk analisa? Nah, ya, boleh, sebabkan kalau kita tengokkan analisa, yang ni high, right? Dan biasanya low, yang ni lower high, yang ni lower low. So maksudnya dalam petak biru ni, yes, dia terang downtrend. So kita boleh lah guna cara analisa sekarang kita punya. So apa yang kita dapati, A kita, nombor B, nombor 2 ni adalah A, eh. A kita adalah 46 sen. Nombor 2 ni adalah B kita adalah 62 sen. Dan kita dapati B adalah lebih besar daripada A. So, 62 sen ni 2 sen lebih besar daripada 46 sen, eh. So apa conclusion kita boleh buat? Strong downtrend, eh. Strong downtrend, eh. Strong downtrend. So maksudnya bila harga melantun balik ke atas, kita boleh jangka dia akan turun balik. Sebab dalam petak biru tadi kita dah kata, okay, dia dalam downtrend yang strong. Artinya walaupun ada pantulan ke atas, dia akan turun juga balik. Sebab kesimpulan guna arch teknik ini, bila dia strong downtrend, keberangkalan dia sangat tinggi untuk dia jatuh lagi. So memang pun dia jatuh, walaupun kejatuhan dia tak seteruk yang sebelum ni, sebab yang sebelum ni dia jatuh sampai ke bawah ni.
Tapi yang terkini pula jatuh lebih kurang sikit. Tapi still jatuh kan. So, tapi so lepas tu kalau kita shift lagi kita punya frame analysis kita ni, sama ada okay, I cuba tengok eh, kita guna warna ungu pula. Okay, so kita cuba tengok time frame ni. Ini turun. Habis tu yang ni. Time frame warna ungu ni tak boleh, dia bukan downtrend sebab dekat sini high. Ni dah kelang kabut eh. Dekat sini high, dekat sini low, right? Ini lower high, okay, so far so good eh. Tapi yang dekat sini dia higher low, dia bukan lower low. So maksudnya dalam petak time frame warna ungu ni dia bukan downtrend. Dia problem dia sedikit macam petak hitam tadi. Petak hitam kita tak boleh nak guna downtrend eh. Dia bukan downtrend eh. So kita tak boleh guna teknik yang kita belajar tu. Yang petak ungu pun sama. Kita tak boleh nak guna teknik yang kita belajar sebab dia bukan sebenarnya downtrend. Downtrend cuma bila kita ada lower high, lower low. Kalau dia tak ada macam tu, dia bukan downtrend. Okay. So saya harap video ni dah menguatkanlah pemahaman apa yang saya telah kongsikan dalam video pertama. So saya akan juga ambil carta lain dan mungkin saya akan ambil carta uptrend lepas ni untuk kongsi pula macam mana kita nak buat analisa untuk uptrend.